eh ke Panjalu Ciamis, Pangandaran, Madasari, terus ke Banjar, terus ke Tasik Malaya ya. Nah ini pemberhentian Mang ben terakhir ada di eh, daerah Singapana ya Kang? Singapana. Singapana, Tasik Malaya, di tempatnya Suhu ya. Suhu atau senior gitu. Yang kebetulan juga seorang penggiat seni tradisi adu bagong ya. Nah nanti kita bakalan review anjing-anjingnya. Karena di sini ada satu ekor anjing yang agak sedikit gila ya. Jadi galaknya tuh super edan dan sudah terkenal di dunia dugong. Jadi jangan kemana-mana, tetap cek aja. Oke mas bro, sekarang ini Mang Beben udah bareng sama Pak. Sama gila satu ya. Nah satu Pak. Iwan. Pak Iwan ya. Jadi Pak Iwan atau lebih dikenal dengan nama Pak Iwan Mantri. Senaya, Pak Iwan Mantri dari Singaparna nggak Pak itu nya. Laras. Laras, ya. Alhamdulillah. Aisarang sepuh maduh ma rada-rada Uh, nyari ostesian ya pak ngobrol ostesian salah pak Itulah bebas mangga, bebas <laughs> pak damang pak alhamdulillah alhamdulillah pak sekarang anjing di kandang bapak ada berapa ekor ada empat ekor empat ekor ya. jantan betina semuanya jantan semuanya jantan oh Nah, terus tadi juga Mang Ben sempat mendengar kabar katanya dari empat ekor itu ada satu ekor yang anjingnya beda dari yang lain. Dari warna juga udah beda. Terus dari karakter juga agak-agak sedikit PR gitu ya. Itu mancingnya berarti udah sering kontesnya? Sering dari sananya katanya udah diumum juara. Di ah diumum pernah juara sih. Ya. Nah. Juara Di eksklusif juga juara. Ya nanti kita bakalan review ya. Tapi sebelumnya Mang Ben mau nanya dulu nih sama Pak Pak Iwan. Udah dari kapan Pak Bapak terjun di dunia perdugongan? Kalau terjun udah lama semenjak almarhum Bapak Ya. Itu dari dari SD udah mengenal lihat anjing karena Bapak punya anjing. Aa. Sampai kalau adu gong itu sampai naik di pundak. Oh, di, pundang. di pundang. Biar ngelihat. Jadi kalau Bapak main, saya harus nunggu di bawah gede kelihatan. Oh iya. Bapak. Berarti benar ya Mas Bro ya, kalau misalkan uh, apanya? Dugong itu kadang hobinya itu turun -menurun, ya Pak. Tuh, nah itu. Jadi kalau misalkan bapaknya suka uh, apa? dugong ke anaknya juga biasanya suka turun gitu misalkan anaknya lima minimal ayah hiji lah misalkan anu sama-sama suka gitu ya Duh. tapi sekarang anak bapak nggak ada yang ikutan suka nggak ada suka nggak ada gak ada yang suka nggak apa-apa ada cuma dua sih cuma ada gak ada penerus, penerus lah penerusnya tapi tenang pak awet ngora jadi sekarang kita bakalan review anjing-anjingnya dari Pak Iwan Mantri ya tuh kebetulan ya. kan anjingnya juga di situ tuh ada satu ekor anjing yang ditutup ditutup nggak dikasih lihat karena dia agak sedikit sensitif, sama uh, orang ya dan ini juga Mang Ben udah bareng sama Kang Cindy ya Kang Cindy kalau di Facebooknya itu lebih dikenal dengan nama Kang eh Kang Cindy Tato nya nah ini Kang Cindy Tato Kang Cindy itu yang biasa bantu Pak Iwan buat ngurusnya Kang ya 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 ya, ya, ya. tenang Kang menggempur Kang tenang Kang tenang biasa Kang nonton konten saya di YouTube sekarang Akang yang ada di konten YouTube saya nya jadi bisa dikeluarkan Pak, gugup nak, Kang sendi Siap. Siap ya. ya. tapi ya rada, rada aman. Satu-satu nah, tetapi... aja dulu Pak. Ya, kita cari aman dulu. Kalau mau benar tuh kangen ya anjingnya rada, rada rada. Edan ya. Tuh Mas Bro ya ini anjingnya emang. Kang ket tong panjang-panjang deh ya Kang bisa wow. nyamber. Wow. Tuh ini anjingnya jenisnya pitbull red nose ya. Melong nangis beda, eh, tenang bro, tenang bro. Tuh, ini pakai talinya juga double ya. nah mas bro, ini nih anjingnya ya. Oh, anjis, 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 mengerikan ya. Dia lihat mang beben kayak gitu tuh. Tapi Pak Iwan ini anjingnya karakternya emang kayak gini. Emang begini, kalau di luar muter. Kalau di luar dia muter kayak gini. Terus kalau misalkan lihat orang asing juga gini. Iya, gini. Jadi kalau orang yang nggak kenal dia emang galak. Galak, galak sekali. Galak sekali. Galak sekali. Kalau yang nggak kenal. Ini tuh namanya anjingnya si gangster ya. Namanya si gangster. Usianya berapa tahun pak? Empat tahun katanya. Empat tahun sekarang. Tahun, ya. empat oh tahun usianya empat, empat tahun, tahun lebih lah mungkin ya. Ayah antara empat lima tahun lah, empat menjelang lima tahun empat ya. Menjelang lima lah. Gitu. Uh, dia jenis kelaminnya jantan. Tapi ini nggak dikupir dari dulunya pak? Iya dari di nggak dikupir. dari dulunya nggak dikupir. Ya, betul. Ini jenisnya pitbull red nose. Ya warnanya ini kakao. Jadi kayak kayak si musok. Wih, edan gini ini kayaknya kayak yang udah mau nerekam rekamang beben ya ah alim ah paling ah alim pak pak hah? hah? Nah, uji coba uji coba, tuh tinggal oh. tuh 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 Wah oh, ini kabayang lamun anjing na lepas Ngeswe udah ini mah jadi Oke. Wih tuh wih 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 Ya Lihat ini anjingnya emang karakternya dia udah kebentuknya tuh emang apa ya Agresif ke orang yang tidak dikenal ya Tapi ini pas pertama awal-awal bapak beli Ke bapak galak nggak? Galak sampai di bawahnya bertiga di kisahnya. jadi per, Pas, gimana pak gimana? pertama dari Pak Ikarim itu turun dari mobil itu bertiga di bawahnya. jadi untuk untuk mengelabui konsentrasi dia supaya tidak galak. Ha? air uh, akuat semprot terus jadi dia terus minum. pegangnya aku dua si kisah dipakai itu masuk kandang maksudnya langsung masukin kandang langsung masukin kandang kayak oh, ngeluar masukin bagong ke gerogol ke gorgo lagi uh, itu bapak butuh berapa lama sampai si gangster bisa jinak di kandang itu empat hari nggak keluar ke uh, BA, uh, bab ke bab kencing di situ di, emang di, nggak di, berani buat ngeluarin, berani ngeluarin. selama empat hari ke lima hari baru baru jinak baru jinak ya. tapi selama empat hari itu dikasih makan nggak kasih makan kan pasti ngarontok Meren Jadi kandang uh, si kisanya harus yang diangkat ke atas, jadi dari uh -huh. bawah si itunya. Kalau oh. dibuka gini nggak ng ngeberani. Tapi semenjak itu anjingnya mungkin dia udah tahu bau, udah tahu hmm. apa orangnya. Hmm, kenal, seolah olah dikasih tahu lah, uh -huh. dikasih omongan, tonggalak, nggak mau lebih parah oh. gitu. <laughs> Terus uh, berani ngelarin dari kandang butuh berapa tuh berapa lama? lima hari lima hari lima hari. hari udah udah jinak baru ya. dikeluarin kandangnya wih ya kalau ke yang sini sama 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 oh soalnya barengan ya, ya barengan. Nah, ini, ini ini ya apa ya mungkin tadinya karena anjingnya itu dia kurang disosialisasikan mas bro kurang sosialisasi sama anjing lain sama orang lain gitu ya jadi dia karakternya udah kebentuk kayak gini, defensif lah namun dinamain bola mah. Wih, ini anjingnya pernah juara juga ya, pernah juara. Wih, di, di, Halo. Tapi sekarang dia masih rutin ikutan kontes pak? Masih, terakhir ikut di PLP. Tadi ikut di PLP. PLP, ya uh. belum beruntung. Atau kan? ya, apa, -apa <laughs> pak belum visit? Tapi coba sama Kang Pangasin dipegang di usapan bisa tuh? bisa lah oh, bener Mau nah kayak kang panji mah banyak di gitu tidur sih tidur sih udah kembali nah di sini itu. tuh ya lihat kalau sama pawangnya mah baik mas bener tuh bisa dipegang ya bisa diusapan tapi kang sendiri sendiri pernah dirotok nggak belum. belum. jangan lah ya. ya tapi guys anjing 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 goblok gerwas aing. Soalnya jangan ada yang berdua. Hah? nggak boleh ada berdua. Maksudnya nggak boleh berdua gimana? Kata Pak Ikarim kalau mau pegang si gengsar harus salah satu ngumpet. Salah satu ngumpet? Ngumpet. Kalau oh. satu ya, bapak. ada berdua. Gak boleh ada. Kalau ada bapak nggak boleh ada Kang Cindy. Kalau ada Kang Cindy nggak ga boleh ada bapak. Anjing ya. dia baru kena rontok sih ya. Mau mau ini. Gelo, ya. Cindy ngumpet. Ya. Sok. Oh, kasih ke kayak kasi eksperimen kasih dina nyumput biar nggak kelihatan, cina ya. Oke. Duh. Tapi hati-hati pak, hati-hati pak, hati-hati pak. Wih, bener ya? elus malah. Bager tuh. Asli Mas Bro, bager ya. Tuh kalau sama Pawangnya mah yang udah dia kenal udah dia apa tuh dipegang pegang-pegang tangan, dia pegang apa juga bagernya. Nah ini nih, ini, ini, cocok nih kalau misalkan kita tantang nih apa Bang Saint Ploki and the Clan tuh. Suruh buat naklukin anjing ini nih, anjing koslet ya kalau Mang Robin bilangnya kalau anjing galak tuh anjing koslet ya. Tuh itu dia pegang pegang itu juga enggak ya. Karena Kang Sindinya juga udah ngumpet. Harus hilang salah satu. Harus hilang salah satu, Pak. Jadi nggak boleh berdua. Ya, enggak boleh berdua. Oh, pawangnya nggak boleh berdua. Hmm. tapi ini si gangster pak kalau misalkan dibawa ke gedeg diadukin lahnya dia dilatih ke bagong gitu itu bisa dikeluarin di kandang? Bisa. dipegang gitu dipegang bisa. diculukin bisa. gitu bisa, bisa. tapi ke, kayak ke badarat yang kayak gitu gimana? Nah, kalau saya belum pernah saya belum takut sih kalau ada yang lain mah oh jadi kalau misalkan mau latih di gedeg ya. dikosongin dulu lah? wajib? wajib kalau nanti dia konsentrasinya nggak jadi nggak babi dilihat dia hajarnya hajar badarat ya nah terus mampir Ben mau nanya ini kan si gangster karakternya kayak gini nih Pak kalau misalkan untuk kawin bisa nggak dia bisa dilepas malahan yang jadi konsentrasi konsentrasinya dia tetap ke ke, ke betina betina kelup yang ngambil lup ya, gitu Iya, iya nggak gigit tanpa tom tanpa gigit Gage -gage. Tanpa di tom? Si gangsternya nggak di Enggak. Ke yang pegang si betinanya juga. Biasa. Kok orang yang pegang betinanya juga nggak? Padahal kan orang lain nggak pernah ketemu. Nah itulah. Justru kalau di luar dia baik. Ah kalau baik dari mana Eta di luar Italian kak saya rek ngegel. <laughs> bagir Oh enggak maksudnya itu biasa nanya ya. Mang Ben juga kan pernah kemarin tuh Pak punya anjing yang galak tuh si barongsainya ya. Nah, itu mah kan udah udah lebih dari kosletnya, teman udah pot, udah putus urat gitunya si Barong saya mah. Dia mah ke orang galak, ke anjing galak, ke betina lu pun juga dua hajar. Kalau si Barong saya ya. Nah, makanya nih man, mau nanya kalau misalkan anjing galak si Geristar ini dia kalau misalkan kawin dia fokus atau enggak ternyata fokus. Dia fokus. Meskipun dia betinanya dip pegang taruhlah pertama dia nggak masuk, hmm. lepas biasa aja ke yang lain ke orang gitu. ke orang ke orang hmm. Uh. yang pegang anehnya gitu nah, ini mestinya yang jadi jokinya si gonrong anjir lama <laughs> si gonrong hajar tas si gonrong tuh lihat mas bro baik ya pak Germa soleh tuh kalau dipegang sama uh, pak iwan ya tuh dilihat dipegang tangannya dan ini biasanya nggak semua orang bisa kayak gini ya apa bondingnya tuh uh, lebih ke apa harus yang benar-benar bonding-bonding banget lah tuh tuh Ini kalau misalnya Pak Iwan yang mundur lagi nih, ini pasti bakal gila lagi lihat Mang Beben ya. Ya, itu. Coba aja yang paling. Ah, yes, yes, yes. jangan oh, gila. Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Tuk. Pak, ulah coba-coba, Pak. Ya, Buat ya, maksudnya sampai segini lah Mang Beben. Enggak. Sampai Engga. sini enggak ngapain itu Pak, sampai ngeri, ngeri, Pak. Yang namanya rantai bisa pegat, Pak. Jamin, moal. <laughs> enggak ah, ngeri ah. <hari> ngeri ah. Ya. Nah, ini nggak jadi jadi Pak. Ya. Nah, gitu. oh, sekarang kita eksperimen lagi lagi cepet 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 biasa lah biasa lah kalau kena kecil terus 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 hei hei Wih, wih, gila ya. Ini anjing ya inilah. Eh, jadi buat teman-teman juga ya, kalau misalkan memelihara anjing pitbull itu harus lebih ke apa ya? Harus diperhatiin ya, harus sering diajak sosialisasi gitu. Pak di sana aja pak, biar anjingnya diem pak. Pak laur, bang Pak laur ini tuh so, cicing lagi ya. Nah ya, jadi ini apa pembelajaran juga buat buat semuanya ya. Jadi kalau misalkan anjing pitbull itu jangan sampai salah didik ya. Kalau misalkan kita salah didik, salah ngetrit, uh, jadinya anjing galak uh, apa? Jangan salahin anjingnya ya, tapi mesti uh, tanyain ownernya. Dia uh, cara ngetritnya tuh kayak gimana ngerawatnya ya. Nah, kalau si gengs tadi ini kan dia karakternya dia mungkin udah terbentuk dari owner yang pertamanya, kali banyak, udah bentuknya kayak gini. Jadi ya udah susah kalau udah dewasa gini malah, bisa, bisa, gak bisa, Susah. Nah, berarti selain dari para si gengs tadi masih ada anjing yang lainnya pak. Masih ada, masih, masih ada tiga lagi, cuma anjing uh, breedingannya dari Pak Iwan sendiri ya. ya. Peranakan dari Pak Iwan sendiri Nanti kita bakalan review Ini berhubung karena menitnya udah 11 menit ya Jadi kita vlognya kita bagi dua aja Kita bagi dua Nanti di vlog selanjutnya kita bakalan nge-review uh, Tiga ekor anjing lagi Yang hasil berdingan Pak Iwan Jadi jangan kemana-mana Tetap pantengin terus channel Mang Beben Kalau ada iklan jangan di skip ya Terus buat Pak Iwan juga Mudah-mudahan nanti si gangster di uh, Kontes selanjutnya bisa juara Amin, amin. Ya, siap. Amin, 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 amin ya. Tuh anjingnya udah capek. Eh, hey. tuh Mas Yoro, ini anjingnya mau dimasukin nih. Wah, iya kabayan mau dikencarkan, sama Kang dina jail terus dikencarkan. Wah, hai, naik kena tangkal. Tapi Pak, kalau si itu sendiri, kalau misalkan di KWD bukan di kawin, tapi kejantan lain galak nggak? Baik, mau dicoba sok biarin yang yang tiganya lepas, dia diikat tolong dilepas, oke pak kan anjing tiru ke saya saya. dijamin oh jadi dia ke anjing lain mah enggak? baik, sangat-sangat baik jangan dimasukin, mendingan lepasin yang tiga oh udah, jangan lepasin tiga, satu aja kang satu aja, si gengcer tetap dicang tapi ini udah enggak, saya mau ngegel mau, aduh, Mang Beben tenang lah pak mau ngegel, bapak yang nanggungnya siap ya ini juga Mang Beben pesan-pesan juga buat istri Mang Bebennya di rumah kalau Mang Beben ada apa-apa Ya, Pak Iwan ya tanggung jawab yo. ya. Ya. Udah jadi dimasukin ya, kita eksperimen dulu nih. Ini anjing galak, kalau ke manusia dia galak. Tapi kalau ke anjing dia, ke anjing lain dia nggak galak ya. Nah, ini biasanya kalau karakter anjing kayak gini, berarti dia trauma sama manusia mas bro. Entah itu dia waktu kecilnya dia pernah dipukulin, pernah digebuk. Entah itu dia ibaratnya pernah ada kenapa kenapa hmm. gitu di talian kan talian kang bisi ya. ya. Tuh, ini kita eksperimen nih ya. Uh -huh. pak tolong dikencarkan pak tolong uh -huh. dikencarkan uh -huh. oh iya iya ya, pak ini. Ini, ini, anjing galak nih emang terkena sih dunia perdugongan dia galak mas bro ah gak usia gak galak sih bro Pak, eh Wah. Eh, benernya tegalaknya ke anjing lagi mah dia galak. Eh enggak, kanjing lagi mah dia enggak galak. Tuh ya dia enggak ada agresif-agresifnya Mas Bro. Ini bukan anaknya tapi Pak. Bukan. Bukan. Terus uh, pas ada si gangster itu posisi anakannya yang ini usia berapa bulan? Oh itu udah dua dewasa dua tahunan. Oh jadi ketemu dewasa? Udah ketemu dewasa. Oh biasanya kalau misalnya anjing ketemu dewasa itu malah apa ya mas bro malah ada agresifnya kalau anjing ketemu dewasa beda sama anjing ketemu dari kecil. tapi ini dia nggak ada galak galaknya ya. tuh malahan anteng tuh. tuh ih ya. nah berarti, nah berarti ini mah fix lah si, si gangster itu dia bukan anjing apa ya dia bukan dia anjing yang trauma dengan manusia atau mungkin dengan orang asing. Entah itu dia misalkan dulu ada orang lewat mukulin dia, ada orang lewat gebuk dia, ada orang lemparin dia pakai batu atau apa, jadinya dia trauma ya. Tuh. Oke, oke oke Pak, cukup kita lanjut aja di konten selanjutnya Pak ya.